Pantai Serang, pantai yang ada di bersebelahan dengan Pantai Tambak Rejo. Kalau di maps itu atau di peta itu ada di sebelah kirinya Tambak Rejo, teman-teman. Jaraknya 13 km dari Tambak Rejo. Bagus sekali teman-teman pantainya. Jadi setelah kita pesan nanti itu langsung dibakar sama Pak Firman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dari Hanoke Channel. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat. Pada hari ini, teman-teman mau kita ajak ke pantai yang tidak jauh dari kota Blitar, teman-teman. Namanya itu Pantai Serang. Bagaimana keadaan di sana? Kita coba ini ke sana, teman-teman. Ini kita sudah memasuki wilayah Pantai Serangnya. Kita tadi melalui jalan yang cukup bergeronjal juga, teman-teman. Waktu Blitar ke arah Pantai Serang. Dan alhamdulillah ini sudah mendekati Pantai Serang itu. Jalannya cukup halus, teman-teman. Kita sempat melewati tadi jalur lintas selatan yang menghubungkan antara Pantai Serang dengan Tambak Rejo. Pantai Serang merupakan salah satu pantai yang dikelola oleh pemerintah Desa Serang, teman-teman. Jadi ini merupakan itu desa wisata ya. Pantai Serang ini terletak di Desa Serang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Merupakan pantai yang memiliki agenda paling padat di antara pantai-pantai yang berada di Kabupaten Blitar, teman-teman. Dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan wisata Pantai Blitar ini membuat pantai ini menjadi salah satu favorit wisata di Blitar karena termasuk pantai dengan fasilitas terbaik. Dan tidak heran jika pantai ini sering masuk nominasi 50 desa wisata terbaik di Indonesia menurut di berita online ya, teman-teman. Dengan bentang pantai yang cukup panjang dan berada di wilayah pantai selatan Pulau Jawa, membuat pantai ini memiliki ombak yang begitu besar. Jadi kita perlu was-was untuk mandi di area pantai, teman-teman. Jangan terlalu jauh dari bibir pantai biar tetap aman. Tadinya sih tidak disarankan untuk melakukan aktivitas di air apabila berada di Pantai Serang. Ini kita sudah memasuki gerbang pintu masuk. Kita wajib beli tiket di sini, teman-teman. Dengan harga tiket yang cukup murah, hanya 10.000 per orang, kita sudah bisa menikmati sepuasnya berada di Pantai Serang ini. Meskipun begitu, sesekali pantai ini digunakan untuk berselancar ketika ombak sedang bagus. Rimbunnya pepohonan di sekitar pantai juga membuat pengunjung bisa menikmati pantai tanpa harus kepanasan. Rindang sekali, teman-teman. Nanti kita lihat di sana ya. Di sini juga banyak penjual makanan juga tertata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pemandangan pantai yang berombak besar. Ini kita harus cari parkir dulu, teman-teman. Untuk akses ke Pantai Serangnya membutuhkan waktu tadi itu kurang lebih 1 jam dari kota Blitar, teman-teman. Kalau kita kesini bisa melewati Lodoyo, kemudian ambil arah ke timur menuju Margomulyo. Ini kita sudah sampai di Pantai Serangnya, teman-teman. Kondisi tempat wisatanya seperti ini, parkirannya luas.
Ini ada terpampang, selamat datang di Pantai Serang, Desa Wisata Serang. Rindang sekali teman-teman di sini. Mohon cemaranya tinggi. Di sini kita sudah disambut ada tulisan Serang Beach, ada persewaan APB juga. Masih cukup sepi teman-teman, kita karena kita ke sini itu datangnya ke pagian, jam 9 pagi. Yang lainnya masih dalam perjalanan. Kita sudah berada di Pantai Serangnya teman-teman. Jadi maklumlah seperti masih sepi sekali ya. Kita mau bermain air sama adik. Anginnya gede ya. Pasirnya bukan pasir putih ya teman-teman, tapi cukup halus, tidak ada kerikil-kerikil tajam, jadi enak sekali untuk bermain air di sini. Pantai Serang, pantai yang ada di Kabupaten Blitar, bersebelahan dengan Pantai Tambak Rejo. Kalau di maps itu atau di peta itu ada di sebelah kirinya Tambak Rejo teman-teman. Jaraknya 13 km dari Tambak Rejo. Bagus sekali teman-teman pantainya, tapi ombaknya lumayan agak besar, jadi kita nggak berani ke tengah untuk main air, cukup di pinggir-pinggir saja. Di sana ada batu karang yang sangat unik sekali teman-teman, bagus sekali. Dan di sisi pinggir pantainya itu banyak cemara-cemara yang bisa kita pakai untuk tempat berteduh.
tadi bawa tikar, juga kompor juga teman-teman, biar bisa dipakai bersantai-santai di sini bersama keluarga ya teman-teman. Di sini banyak warung-warung yang berjualan kuliner, tidak usah khawatir untuk makanan teman-teman. Ada kan? Wow. Good. Pak? Batan. Murninya teman? Okay. Kawan. Kasih sendok, ada kasih sedotan. Adik, yes, pinten bu kali ini? 15 ribu. Amin. Kali mau PC nggih? Oh iya. Ini adik, oh jatuh ya. Pas. Ayu. Murni banget ini cuy. Keren. Ini cuma gak enak ini. Enak lah, itu gak tau aja. Tidak tahu banyak. Bisa bawa kafe ya. Orang enak juga. Degannya degan anu palsu. Ya, ada juga ada. Original. Ikan bakar, Pak. Mantap. Kita berlir. Iwak nopo, Pak Antoni? Iwak nopo, Pak Antoni? Biwul. Ikan nopo? Benggol. Oh, benggol. Ini caranya ngalitin lo layang, Pak. Layang gede. Nggih. Mangke lu sang diam. Nggih. Ya, gua ini Bang. Makasih. Nggih, terusin Bu. Pak, monggo. Mbak nanti. Iki. Enggak pengen lomba wis pedes. Iki. Iki ya lomba sampe sampe enggak lomba. Oh iya. Lomba sampe. Wis mau pergi. Buka ya. Buka ya. Usai bermain air di pantai, kita mencoba untuk permainan APB-nya teman-teman. Kita ini menuju ke persewaan APB, berapa sih sewanya? Kita tanya di sana ya teman-teman. Panas, masih ada panas. Berapa mas? Panas. Harganya 100. Setengah jam? 50.000, 25.000. 50 aja, 25 menit. Oke. Okay. Bar saiki ya. Basa to. Oke, Mas. Basa to. Terus. Mari renang. Jan, Adek, sampean madep ke Mas Rehan ae. Enggak. Oh, jatuh, Dek. Nggih, sono. Ah, cepat-cepat ya, Jan ya. Ah, cepat sentak ya. Cepat sentak. Thank you.
berhenti dulu. Hei, kita berhenti dulu kan. Wah seru tuh, ini bisa main air. Banyune asin apa? Boten, Pak. Banyune asin apa? Enak-enak kepiting loh. Asin enggak? Air tawar. Air tawar. Ini gil, enak iwak gil, coba gil. Yes. Kena piting lagi. Iya kan? Bukan ke piting ya. Ini adalah hilir sungai, teman-teman. Jadi yang mempertemukan sungai dengan laut. Airnya air tawar, jadi di sini bercampur dengan air laut yang asin, cukup asik untuk berenang untuk anak-anak teman-teman. Orang dewasa pun cukup senang berada di sini, airnya cukup jernih juga. Kita bermain air sungai, air tawarnya. Kalau apa mas? Iwa lo. Oh nggak tahu kita. Kue anan piting aja. Oke. Macam piting apa? Apa tukang apa? Tukang. Oh tukang. Oh nak piting. Ada iwa ya. Iwa. Iwa lo. Iwa lo. Iwa. Iwa. Awas kena, kena batu deh. Panas. Lurus, lurus, lurus. Ada menggok, ada menggok tempat.
Ini kita lagi belanja kuliner ikan asap sama ikan cumi-cumi ya, cumi-cumi bakar. Cumi-cumi tadi kita tanya harganya 20.000, nanti sudah siap untuk dipakai. Kalau makan teman-teman. Itu 25. Satu ini 25. Enggak, sak gendel 25. Iya, Pak, sak gendel 25 ya, Pak. Di sini berapa? 3. Berapa? Ini segini 20.000, teman-teman. Jadi setelah kita pesan nanti itu langsung dibakar sama Pak Firman. Kita lagi nunggu masak, nunggu matang. Sekarang kita. Kalau pengen ikan segar di sini juga ada. Oh, kalau ini kurang lebih karena ini yang belum diolah masih mentah. Akhirnya lebih sedikit. Oh, mudi deh ya. Apa dia? Ini. Kenapa nangisan? Dengan menangis, gak tega ikannya dibakar maksudnya gitu, tak?